Selamat pagi, saya ikut suami saya antar ikan di rumah anti saya. Jom ikut antar ikan di rumah anti saya. Ini adalah kampung Kyeongsong. Kami pergi di kampung Kyeongsong, jalan Kyeongsong baru. Ini rumah anti saya. Oke, ini kami jalan di rumah anti saya. Antar ikan di rumah anti saya. Jadi ini adalah perjalanan pergi rumah anti, 12 menit saja dari rumah kami sampai sudah. Sekejap saja nih sampai sudah nih. Dan sekarang pukul 7:30 pagi. Saya mau lihat bunga ati-ati yang anti tanam. Jadi kamu ikuti video ini sampai habis, kita tengok bunga ati-ati anti saya. Ini perjalanan di rumah anti saya ini kan. Oke, ada bukit-bukit ah, berbukit-bukit. Dan di sini sedikit saja rumah. Dan sekarang kami masuk di tempat anti saya, kami melalui kebun orang sudah nih. Oke, sekarang ini menuruni bukit. Rumah anti saya berada di hujung sekali. Di sana tidak sudah rumah nih. Ada beberapa saja buah rumah di hujung. Jadi ikuti video ini. Ini adalah keadaan di sini. Sekarang kami limpas kebun orang nih. Nah, ini adalah kebun orang. Kami sekarang menuruni bukit ah. Ini bukit-bukit ya di sini. Nah, ini adalah rumah di tepi jalan, ini rumah jiran anti. Oke, ini ada beberapa buah rumah ada di sini. Oke, sekarang kami turun bukit lagi nih. Nah, di sini pemandangan dia cantik ah. Tapi saya ambil video melalui kereta saja sebab saya tidak turun dari kereta. Cantik nih pemandangan di sini. Nah, tidak lama lagi sampai sudah nih. Kami sebenarnya hantar ikan di rumah anti saya. Oke, tidak lama lagi sampai. Tuh, nah rumah anti saya. Nampak kah? Tuh, nah. Oke, sekejap lagi sampai sudah nih. Oke, harap-harap anti saya ada di sana. Oke, mau sampai sudah. Nah, inilah rumah anti saya. Wah, sampai sudah kami di sini. Sampai sudah. Nah, berbuka nih pintu kan. Berarti dia ada nih. Ada orang juga di sini. Buka pintu kan. Sekarang saya mau turun sudah nih. Saya turun dulu dari kereta. Ini adalah pemandangan di rumah anti. Oke, saya ambil video. Tengok-tengoklah. Oke, ini ada pepaya lah sedang berbunga. Oke, nah dan di sini pun ada pepaya yang sedang berbuah rendah saja. Wah, ada pepaya oh di sini kan. Nah, inilah anti saya dan inilah ikan yang kami hantar. Oke, inilah ikan yang kami hantar ah. Oke. Hai anti. Kenapa itu anti? Cerus Mina pun mau pergi sana kan itu sekarang. Iya. Dia jual kucing. Iya. Kok ada minta juga? Tidak. Rejati tiki? Hah? Rejati. Akan rejati tu mana? Akan kayak ko, akan kayak nangkok. Untuk apa nangkok? Iya, nangkok. Untuk kepala kau ini anti? Anu, apa itu? Dulang. Dulang. Cantik. Oh, senang lejati lo. Dulang apa? Tahan mulut. Senang. Senang ya. Ah, kenapa dia pernah tahan dat gua kan? Dah tulang. Kan lebih hati. Itu nak buat dia tengah. Memulai pun lagi tak pahat. Oh. Dut mandat lesung. Oh, lesung. Iya, tosung. Mau kasih batu nukari kertas pasir dah lah kan. Maka dikiri.
Anti, di mana kau tanam bunga kau? Saya mau tengok bunga ati-ati kau, anti. Oke, kawan-kawan, jom kita ikut anti saya tengok bunga ati-ati yang dia tanam. Dia simpan bunga ati-ati dia ini di belakang rumah. Jom ikut kami. Ini anti saya, dia suka tanam bunga ati-ati juga macam saya. Jadi, jom kita tengok sama-sama kebun bunga ati-ati dia, dia tanam di belakang rumah. Oke, ini di sini ada pintu. Terpaksa ditutup pak sebab banyak ayam-ayam mengacau. Jadi mesti ada pintu. Pintu. Dan inilah bunga ati-ati anti saya. Wah. Banyaknya bunga ati-ati kok anti. Wah, tinggi-tinggi sudah nih. Cantik-cantik. Wah, bidadari pun ada. Suburnya bidadari kok ini anti. Cantik kok. Nah, banyak kan kawan-kawan bunga ati-ati anti saya. Dia pun peminat bunga ati-ati juga nih. Cantik ini. Nah, lebarnya. Lebarnya nih bunga. Cantik kok. Besar kan? Subur. Tiada. Dan kita tengok sebelah sana lagi. Nah, ini adalah antara bunga ati-ati anti saya tanam. Sebenarnya anti suruh saya ambil. Tapi saya tidak ambil pasal bunga ati-ati dia kebanyakannya ada sudah tempat saya. Nanti lain kali lah anti saya ambil. Nanti saya datang lagi di sini balik. Oke, ini adalah lada, ini cili padi anti saya tanam. Nah, di sini tinggi-tinggi sudah nianti di bunga kau. Nanti kau tanam balik nianti. Nanti pupus. Banyak kok yang tiada tempat saya. Oke. Cantik. Subur. Pandai anti jaga bunga ati-ati. Tapi tinggi-tinggi sudah nianti. Nanti kau tanam balik nianti. Sayang nih kalau pupus. Hai kawan-kawan. Inilah kebun bunga ati-ati anti saya. Ini cantiknya, merah cantik. Oke, terima kasih bersama dengan Wati Channel. Bye, jumpa lagi.